Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Siu Gaming. Kali ini gua akan bermain game yang mirip seperti GTA tapi ini bukan GTA, yaitu Gangstar Vegas Neo. Ya, kalian bisa langsung downloadnya di Play Store gratis. Dan di sini gua akan ngebahas and nge-review tentang game ini karena ini game baru satu juta unduhan. Ya menurut gua barulah itu. Ini game bagus banget guys. Dari segi jalur ceritanya lumayan lah. Kita langsung ikuti. Oke, bukan pakai senjata. Oke. Kita langsung mulai guys. Dan level kesulitannya. Oh shit. Kita lanjut. Oke. Buatlah bagian. Oke. Ini bahasa Indonesia guys ya. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi untuk men-setting-setting karena di sini gua belum menemukan setting grafisnya, setting anak ininya. Pemilihan senjata untuk geser. Oh, gitu. Siap. Nah, guys. Penjaga keamanan. Oke. Kita harus ngumpet, guys. Ngumpet. Nice. Kayak gini nih ngumpet, oke. Oh, shit. Anjing, kena aja. Bangsat. Oke, nice. Mana dia nembak? Mana dia nembak? Oh, nice. Mampus. Nice. Nice, guys. Oke, tembak. Oh, gua marah. Siap. Karena di sini dapat. Oke. Dan kita harus mengikuti tanda itu. Oke, dari segi misinya lumayan, guys. Oke, ini betul kita. Oke, amunisi 200, siap. Kayaknya kita harus masuk, guys. Oke. Di sini masih weh. Nekat-nekat anjing. Ah! Nekat kontak. Kita kayaknya harus masuk. Lu ah. Belum tahu dia gua siapa. Temukan pintu masuk ke bawah tanah. Oke, siap. Kita nyari pintu masuk, guys. Pintu masuk. Oh, ini kali. Oh, brankas. Temukan pintu masuk. Oh, karena udah ada petunjuknya, teman-teman. Jadi kita enggak usah pusing-pusing lagi. PA dia yang ngasih unjuk tapi dan di game ini kurang seru lah. Kurang serunya ngapa? Disuruh nyari tapi kita udah dikasih unjuk, dikasih arahnya. Oke, kita nyelam. Eman, sang ahli kimia, siap. Ahli kimia. Oke. Oke. Dan di sini saat naik mobil tuh begitu. Pas kita mencet pintu langsung gitu, langsung masuk. Enggak kayak oke, kita coba lumayan guys. Dari segi grafis enggak terlalu real, masih ada bagian kayak bagian kartunnya. Oke, ada motor guys, di situ ada motor. Oke. Mungkin emang Gangstar Vegas ini kayak mengambil dari cerita enggak cerita sih, jadi kayak GTA gitu mainnya. Tapi diubah lagi semuanya, dia bikin nice. Jadi dia kayak bikin suatu game, tapi dia ngerubah semua awal, tapi ngambil dari GTA inspirasinya. Kayaknya mah saling sama seperti GTA, cuma dibedain dikit kayaknya. Gua ngerasanya seperti itu.
ini tempatnya sempurna. Okay. Alan kini seorang. Aku akan menghubungi. Okay. Nice. So. Oh iya. Mantap guys. Wah. Mantap guys. Gila. Oke, mission tuntas. Bukan sukses, bukan selesai. Siap. Bintang 3 guys. Sekaligus anjing dapat apa aja itu, Bang? Set banyak banget. Siap banyak banget. Oke. Oke, nice. So, kita diajarin perhatian. Oke, perhatian. Oke, ini petanya, guys. Dan gua ada di sini. Kita disuruh promotor rel etes memiliki masalah hukum. Jadi kamu sudah punya pulau sendiri sekarang seperti bos. Siap. Siap guys. Baru main udah punya pulau sendiri. Siap. Oh, nice. Gila ini pulau gua kah? Oh, ini rumah gua kah? Oh, nice. So. Beda dengan kenyataannya anjay. Buset. Anjing ini tempat, oh ini tempat helikopter nih. Oh iya, jadi kita ngebangun sendiri. Iya. Bangun. Oke. Oh siap, bisa ngebangun. Oh gila. Nice. Gila. Pulau gua kayak bos, jadi ntar bangunlah gudang senjata, bangunlah duk untuk menyimpan kapal, siap, dermaga siap, bangunlah garasi untuk menyimpan mobilmu, gila, bagus banget, anjing, kita bangun, masih pada rongot ini, nice, biarin ini lagi masa pembangunan. Semuanya kita bangun, guys. Semuanya. Enggak, ini pergi. Ini lagi dibangun. Aku pengen bangun gudang senjata. Siap. Melangkahlah di kendaraan itu. Aku pengen bangun semuanya. Anjing, gudang senjata gua. Boleh. Belum bisa. Hah? Ini apa? Tempat pesawat. Siap. Pulau pribadi yang mantap. Oh, ini tempat helikopter. Oh, pulau. Harganya mahal, guys. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Dan jangan lupa untuk like dan share, dan jangan lupa untuk membantu gua kalau pengen kalian kualitas video gua lebih bagus lagi. Klik tombol subscribe-nya, guys. Dan ini game bagus banget, worth it banget buat kalian, tapi ini enggak offline kan ya, online. Jadi kalian bisa beli-beli barang, bisa beli-beli item. Ya seperti senjata, seperti kayak tadi diamond. Ya itulah pokoknya. Bagus banget buat kalian yang pecinta game kayak gini. Dan jalur ceritanya juga gak ngaco. Storynya lebih mantep lah daripada Gangster Vegas sebelumnya. Gue udah pernah mainin tapi itu ngebosenin. Tapi ini kayaknya enggak dah, karena gue udah main sebentar, kayaknya gue pengen main lagi gitu. Dan di sini kita membangun pulau sendiri, jadi kalau kalian diamondnya banyak, jadi kalian bisa ngebangun semuanya kayak tadi, helikopter, pembangunan dermaga, pembangunan senjata tuh kayak gitu, rumah kalian. Oke. Jadi sampai di sini dulu dan jangan lupa untuk share video. Oke. Dan salam gamers.